Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, saudara, Bawaslu Provinsi Bengkulu tadi pagi melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu terkait surat edaran ke setiap sekolah untuk mengutus murid mengikuti kegiatan partai pada hari Minggu lalu. Kadisdikbud diduga melanggar netralitas ASN karena ikut serta dalam kegiatan partai politik. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Eri Yulian Hidayat pagi tadi. Eri Yulian diduga melanggar netralitas ASN karena ikut serta dalam kegiatan hari ulang tahun Partai Golkar di Bengkulu pada hari Minggu lalu. Dirinya mengeluarkan surat edaran untuk sekolah agar mengajak pelajar mengikuti kegiatan jalan santai yang diselenggarakan Partai Golkar. Selama pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam, Bawaslu menyebut ada sebanyak 6 lembar kertas berisi pertanyaan yang dilayangkan kepada Eri Yulian. Namun Bawaslu tidak menerangkan lebih lanjut hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Hasil ini nantinya akan dikirimkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menentukan adanya pelanggaran tersebut. Ini panggilan kita, Pak Kadisdikbud Provinsi Bengkulu. Beliau hadir, alhamdulillah hadir langsung dan tidak diwakilkan. Kita mengucapkan terima kasih dengan kehadiran beliau yang sesuai dengan mekanisme dalam dugaan penanganan pelanggaran ini, maka yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan investigasi. Karena ini adalah informasi awal yang kita terima dari sebuah kegiatan yang dalam tanda kutip seperti kita ketahui ada keterlibatan soal netralitas ASN. Sementara itu, usai dilakukan pemeriksaan, Eri Yulian tidak memberikan keterangan apapun. Eri langsung masuk ke mobil dinas miliknya dan meninggalkan kantor Bawaslu. Setelah memanggil Kepala Dinas Pendidikan, rencananya Bawaslu juga akan memanggil beberapa kepala sekolah serta ketua panitia yang terlibat dalam agenda partai politik ini. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.